Salam jumpa kembali sahabat Jurnal Flumora. Di mana sih berada, kembali lagi kami hadir menampilkan salah satu gereja di kota Ende yang saat ini dalam tahap finishing. Kami menampilkan kondisi siang maupun pada malam hari. Jadi baik, sebelum lanjut menyimak video, kami ingatkan kepada teman-teman sahabat semua yang baru bergabung bersama channel kami, mohon dukungnya dengan cara tekan tombol like, lonceng, dan subscribe. Jadi seperti ini penampakan pada malam hari gereja Santo Donatus Bonawe Ende, tampak dari depan. Dan untuk diketahui, gereja tersebut dibangun atau terdiri dari dua lantai, dan ini salah satu gereja megah di kota Ende. Selain gereja Santo Yosef Onekore, gereja Santo Marinus Purele yang diresmikan beberapa waktu lalu oleh Bapak Uskup Agung Ende. Dan ini juga penampakan pada siang hari, tampak gagah dan megah.